guys, kembali lagi di channel Remy and Bebek Channel. Kali ini kita kan, oh iya sebelumnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf jika kita ada salah, dua bebek ada salah, mohon dimaafkan ya guys. Berhubung kan udah lebaran nih, ini udah lebaran ketiga ya, udah nggak lebaran ketiga lah. Kita kayaknya mau jalan-jalan santai aja, tapi dengan syaratnya kita pakai masker guys. Terus itu tetap di mobil aja, nggak macam-macam sih guys, paling mau muter-muter aja ya nggak? Bener banget tuh ya, jadi kita mau jalan-jalan dulu sama si bebek. Kemana? Ya kemana lah gitu, muter-muter aja. Soalnya kita udah 3 bulanan maksudnya udah di rumah terus lah guys, paling ya paling jalan-jalan santai aja, tapi dengan syarat pakai masker sama di mobil aja guys. Stay tune terus. Oke guys, kita mau OTW guys. Kita prepare for landing dulu. Dia lagi biasalah kalau mau mulai nih, dia selalu apa namanya cuci tangan dulu, gagal kebersihan. Lu bawa masker enggak, Bek? Bawa dong. Oh iyalah. Harus itu. Oke, kita OTW guys. Dadah ya, dadah. Tungguin di situ ya. Ya nanti gue sama Bebek ada teman guys dari dekat rumah gue sih letaknya. Namanya Faris guys. Faris. Gendut ya, oke. Si Bebek tahu dah. Nah itu depan ada Maul guys. Maul Kayame. Eh Kayame. Nggak bisa dibuka kacanya. Iya dong. Oh. Dadah. Keluar gang. Ya guys, jalanan sepi ya Bek ya. Oke, sepi banget nih. Gak kayak biasanya. Biasanya emang gimana? Biasanya ramai kan, tahu di sini. Di sini ramai. Oh iya, pas banget di sini nih, penuh nih. Nih gara-gara lubang itu tuh. Iya kan? Bikin macet. Oke. Ini kita udah sampai guys di lokasi teman kita ini guys. Lokasinya ada di Laga Golop ya. Iya guys. Soalnya nggak tahu. Masa lu nggak tahu apa sih Bek ah? Ayolah. Iya. Langsung saja lah. Iya. Ini ada posisi tidur guys. Jadi selalu hati-hati. Oh, kok dia berhenti? Iya, dia menghargai kita guys. Mungkin dia tahu ini siapa yang bawa. Ini kira-kira dia udah rapi kali ya? Udah siap ya? Nunggu ya? Dia tadi udah nungguin kita guys, udah mandi dia. Udah mandi, udah wangi. Iya kali. Ya guys, ini dia nih rumahnya nih Faris, Farhan. Oh ini nih rumah Farhan ya? Wah itu keren banget tuh mobilnya. Mobil apaan nih? Gila baru lihat gue kan. E36 ya? Iya ini E36. Jadi kita tunggu dia dulu, kita markir dulu guys. Oke. Coba kita telepon dulu guys. Oke. Telepon lo. HP gue kenapa? HP lu mana? Kan di sono anjir. Kan HP lu buat ini di video. Oke, kita mau telepon dulu. Kita akan telepon dulu. Gue mau nyobain bawa dong, nih muter. Udah ini pakai aja lah ke BSD. Ini dia nih. Ini mau parkir dalam aja ntar. Bentok gak? Enggak bentok ya. Jadi nyalain aja. Masih remnya tinggi banget ini. Makanya. Mana sih? Yem. Ngerilisnya gimana rem? Ini udah nih. Masih belum mau jalan tuh. Ini udah. Oh iya. Udah is. Ada di
belakang juga ngikutin. Oke, asik. Intro lu gimana, Bek? Intro lu. Udah intro tadi. Oh, udah intro. Nah, aja. Ini namanya Pak Is, guys. Pak, lu manggil subscriber lu guys ya. Oke, okay, guys. Aja. Iya, guys aja lah. Ini pakai mobilnya Pak Is nih. Jual ginjal berapa, Bek, ya? Jual ginjal, anjir. Iya, satunya ya, Bek. Tadi lo sering gini. Apa tuh, Bek? Ya, gini ya, mengenai gabut-gabut? Iya, iya. Tadi gak sering-sering banget sih. Lagi macet, guys. Asik, guys. Guys, guys. Ini kita dari pagi, Bek. Ini jam berapa, Bek? Tahu nih jam 11. Enggak, jam 12. Pagi, Bek. Ini ruko gua nih, Bek. Punya ruko dulu. Sekarang masih. Udah gua jual full barber dulu ya. Yang ini dari tadi ini. Iya. Pakai satu itu. Gaya banget, anjay. Ajar nih. Lewat sini ya? Lewat sini, udah lah. Kemana lu? Sama ke BSD juga. Ke BSD juga? Gue kan nama Pajar. Dia di sini sendiri. Dua mobil doang? Tiga, satu lagi sama Brio. Si yang punya Dumex Bed. Ah, yang punya Dumex? Iya, yang punya Dumex, ikut juga. Udah hilang dah tuh pas dari sini. Gak ada kenceng-kenceng aja? Iya. Lu masih Pajar? Gue mau Pajar, anjir, gila. Kenceng banget. Mobilnya, dude. Asik.
Oke, gue sama Pak Is nih. Sebenernya gue mau nanya sama lu nih, Is. Lu kan udah lama temenan nih sama Remy, Is. Jadi gimana, Is? Pak Is berubah lagi. Ya guys, tadi kan Bebek nanya kenapa gue tadi? Ya gitu, lu kan udah lama nih, Is. Main sama Remy, Is. Iya. Oh iya. Ya guys, jadi gue sama Faris yang tadi lu lihat yang gendut itu, yeah. Nah itu gue udah lama sama dia, udah 4-5 tahun lah berteman. 5 tahun ya. Cuma awalnya itu dia adik kelas gue, guys, di SMA. Iya. Jadi dia tau lah blusukan-blusukan gue, guys. Blusukan-blusukan. Ya pokoknya ya gitu sih orangnya, kalau lihat sendiri mah ya bulat. Gak tau bulat. Gak tau bulat. Ya kita gitu, guys. Iya. Terus habis itu ya orangnya enak sih, selau. Selau banget ya. Tadi ya bang, selau. Ya bang. Iya lah. Keren ya. Tongket. Aduh, ini kita kemana ini ya sebenarnya tujuannya ya? Jadi gini guys, kenapa kita bikin vlog sekarang keluar? Karena kan apa ya, kita tuh udah lama banget nih, gue Bebek nih sama Faris juga tuh yang belakang. Faris itu ya gue teman lama lu dah ya. Ya udah 3 bulan kan? 3 bulan. Itu kita nggak keluar rumah guys, nah, beneran. Iya. Terakhir itu yang sama Fajar ya? Sama Fajar sama Bang Arif ya? Fajar sama Bang Arif ya? Oh, iya, ini terakhir itu juga kita di mobil terus ya guys. Terus kan gak sering keluar gitu. Nah enggak, sekarang enggak. Juga kita sama guys. Kita keluar, habis itu ya udah. Kok keluar? Kita jalan, habis itu ya udah kita gak keluar guys. Iya, cuma nikmatin jalanan lah. Nikmatin aja, soalnya kita udah lama banget nih. Gue, Bebek, Pak Is. Udah bener-bener lama banget gak... Apa sih? Mobilan gitu, iya, guys. Jalan-jalan santai gitu. Alhamdulillah. Gitu dah. Pokoknya COVID segera berlalu ya, baik ya. Iya, segera cepat berlalu lah. Tergantung dari ininya sih. Orangnya. Iya. Gitu. Ya, sih? Iyalah. Iyalah. Jadi situasi di sekarang lu bisa lihat lah, sepi banget. Kan? Sepi. Ternyata sepi. Enggak kayak biasanya gitu. Oh iya. Ya kan lu lihat, karena masih lebaran ketiga kali ya, gua nggak tahu juga. Biasanya gimana emang? Biasanya ya di sini padat, di sebelah sana jalan sana juga rame, situ rame, situ rame. Iya rame semua ya. Sekarang... Jadi kita ikut meramaikan. Iyalah. Gitu guys. Oke, stay tune. Oke. Iya. Stay tune terus ya guys. Oke guys, jadi kita udah sampai di mana, Bek? Di mana ya, The Breeze ya? Mana ini ya? Jadi gak tahu. Mana ya? Ya pokoknya kita apa sih namanya? Jalan-jalan beda. Bersama si merah dan si hitam tuh, Bray. Beda generasi ke generasi. Yora, Bek. Orai lah. Yora. Yora. Ya jadi kita di sini cuma pengen beli minuman aja nih, guys. Jalan-jalan. Ya ternyata rute kita jauh juga, rada jauh sih, anjay. Enggak lah, enggak jauh sih. Iya. Tetap anjing. Enggak. Jauh, jauh, jauh. Jauh bebek. Iya. Lumayan lah. Masa jalan doang enggak minum. Haus iya, kering. Kita mau minum dulu. Si bebek lihat dong, dehidrasi. Kalian lihat apa? Dry hit ya. Dry hit sih. Overheat nih. Ya jadi kita pengen ke kopi dulu, guys. Pengen beli kopi dulu. Gak enak nih, kita harus ngopi dulu biar kita semangat lagi guys. Pokoknya check this out aja guys. Ya guys, udah sampai guys. Oh ya, kita mau sana dulu dah. Bener-bener aus banget ya Dut ya. Iya, seret banget. Iya ora. Iya ora ya. Ya Bek. Ora. Ya kan aja guys, temen. Iya ora. Iya ora lah. Ya guys, jadi kita habis minum-minum guys di daerah sini guys. Kayaknya pada segar-segar amat mukanya tadi ya. Iya, enak banget deh. Kemarin bulan puasa kita lagi siang-siang minum. Nah, nggak sih Bek? Iya orang Bek. Dulu, mulai lah. Oke guys. Oke, jadi sampai sini aja dulu ya. Iya. Pokoknya, kita jalan-jalannya udah hari udah mulai gelap. Iya, pokoknya maafin kalau tiba-tiba kita udah di sini soalnya baterai tadi habis banget. Iya, ada kesalahan teknis iya, guys. Jadi mohon maaf ya guys kalau video untuk saat ini udah sampai sini aja dulu ya. Jadi sampai sini aja guys. Oke. Hari sudah mulai gelap, waktunya kita
pulang.